Halo teman-teman, balik lagi channel Koek Semtek. Kita lanjut Mobile Legend Adventure ya. Gue udah level 92 teman-teman ya, kebetulan mentok ini. Mentok di campaign 1915 ini. Jadi lagi cari solusinya teman-teman. Mungkin harus leveling up dulu. Ya, jadi mana nih tim gue, bentar. Oke, sebelumnya begini teman-teman. Jadi Badang juga baru apa namanya? Baru masuk ya, baru dapat 140. Jadi nanti kita coba. Kita sebelum itu kita ini dulu ya teman-teman ya. Ini kan ada update juga ya. Jadi sekarang ada skin ya. Jadi game ini udah ada skin ya, skinnya itu bisa ada efeknya juga ya, kayak gini nih ya. Tapi kita nggak bisa lihat skinnya ya, kita mesti beli dulu ya. Ya ada misalkan ini nih Aurora nih, magic power plus 2% ya kan, Estes plus 2% nih, Jilong ya kan 2% HP kita. Coba yang gratisan aja ya, yang apa nih, Layla ya. Layla nih gratisan, nanti kita kumpulin nih semua sampai nyala satu set, jadi baru ini apa namanya, baru kebuka ya skinnya Layla. Tapi gua nggak main Layla, ngomong-ngomong gimana ya. Oke, kita ini dulu teman-teman, kita summon dulu. Oke, kita langsung tambah dulu nih. Ah, suram nih. Apa nih? Nothing lasts forever. We can change the future. Aduh, Yisun ya. Ya sih, Yisunnya bisa bintang. Maniac. Bisa bintang 6 sih. Men, gua nggak pakai Yisun ya. Ya kita coba fuse dulu. Ini ada fragment, ya kan? Kita summon-summonin ya. Siapa tahu dapat bisa naik bintang nih. Gue butuh biru ya, tech ya. Jadi gue main tech sama elemental sekarang. Kadita. Oke. Nothing lasts forever. We can change the future. Oke, ya ini tim yang gua pakai, teman-teman. Ilos ya, tanker utama. Ini ngomong-ngomong belum kuat ya, karena masih bintang 1 ini. Nanti ini setelah dungeon kelar, gua baru bisa ganti ya, yang ini, teman-teman. Ya kan? Terus Estes juga belum. Friend. Ya, Estes juga belum. Mungkin nanti. Hello. Ini Kadita. Buat nge-fuse Estes bisa enggak ya? Estes.
mana sih SS nih? Gue mesti punya SS-nya ya, gue nggak ada lagi, sial. Oke lah. Kita ketek lagi teman-teman, kita habisin deh ya. Wise choice. Lasts forever. We can change the future. Bisa habis. Kita friendly summon ya. Habisin juga. Healing prayers to you. Ada nggak ya? Oh masih ada. Ah, kemarin gue dapet friendly summon nih, dapet Moskov sama siapa itu ya? Gue lupa. Ya, berdua ya. Oke, habis ya. Kita fusion dulu. Alucard. Alucardnya ada 3 ya. Oke, ngomong-ngomong Alucard bagus gak ya? Kayaknya bagusan Zilong ya daripada Alucard ya. Kebetulan juga gue gak main merah sih. Karena merah belum gue naikin ya teman-teman. Jadi gue fokusnya ke biru. Tag ya. Ini udah lumayan gila ini Saber sama Kari ya kan. Gue gak bisa naikin Lolita. Jadi gue ganti Hylos. Terus ekspor juga nggak bisa lagi ya. Terus ini ada baru ya, Brawl Arena. Jadi kita bikin 3 tim ya. Kita bikin 3 tim. Ini juga belum dibuka ya. 3 hari lagi ya, depan 2 hari lagi ya ini. Ya 3 tim. Ini gimana ya? Gua cuman punya 2 tim mungkin yang lumayan ya. Tim ketiganya sabun ya. Ini juga ada di shopnya, juga ada fragmen ya kan, bisa kita tukerin nanti dari gold, mungkin dari nyerang-nyerang orang ya kan. Ini gue badang nih, gue lagi main badang. Badang di depan ya kan, biar ada temannya. Terus ini jangan. Remember to tell my little brother. Main Alice tapi it's dinner time. Apa ya? I will protect you. Alice gue cuman bintang 5, cuy, enggak ada kembarannya. Jadi gimana ya? Emang berat juga ini. Semuanya kalau dinaikin cost-nya gede ya, teman-teman ya. Ya mungkin kalau mau instan harus beli ya kan, harus beli premium ya, sedangkan lumayan mahal juga teman-teman kalau kita pikir, boncos juga ya. Oke, kita coba yang mirip lah ya. Boleh nih kayak ini. Padang. Ini padang sebenarnya sakit juga ya teman-teman. Shadow power, execute.
darahnya mungkin lembek ya. Jadi harus dikasih item yang apa namanya? Yang darah ya, biar agak tebelan ya. Ini keren juga ya, dia punya skill itu nonjok rame-rame ya, area ya. Mantap juga. Sabar gue sih udah lumayan sih ya. Udah oke. Sabar sih udah oke ya. Kylo juga lumayan alot. Lava burst. May the holy light be with you. Oke. Sekali lagi. Clean sih memang top nih teman-teman ya. Gua nggak punya clean mau ngomong. Oke, kita quest masih bisa dua kali lagi. Kita cari yang kuatan dikit ya. Kita coba ya. Kemenangan ya kira-kira. Lolita ini gila ya, alot banget ya teman-teman. Wah, kalau bisa naikin, gue naikin Lolita daripada Hylos. Karena Lolita ini dia ada shield-nya ya. Mantep banget dia ngasih ke temen juga. Waduh, dia ngasih ke temen ini. Nah, ayo dong. Aduh, yang heal lagi. Mati dong gua. Wah. Kita coba yang ini ya. Oke, kita coba. Zhao Dragonborn is here. Bear my wrath. Zhao Dragonborn is here. Wah, rata gua gila. Wah, oke, gue kayaknya memang harus naikin satu ya. Mungkin gue naikin kari kali ya. Mungkin naikin kari nih. Nah, damage-nya masih kurang teman-teman. Sabar ini nah, itemnya juga terbatas. Bentar juga mati. Jadi yang penting mungkin kari ya. Kari harus gue naikin ke 160 lah minimal ya. Oke, ini bisa. Oke. Nah, ini ada lagi baru-baru. Udah apa? Baru teman-teman ya. Jadi kalau punya dua hero ya, namanya sama ya, bisa di restore ya, tapi harus pakai ini ya, pakai diamond ya, 1200 ya. Mungkin ini kalau buat yang kepencet ya, buat yang kepencet di restore balik mungkin oke ya. Gua nggak terlalu pakai sih. Ada lagi? Ada nggak ya?
Oke, kita coba tower ya, tower Babel. Nah, bisa nggak nih? May the holy light be with you. May the holy light be with you. Lumayan sakit badan. Ini Kadita ini ngomong-ngomong sakit juga ya kalau dia udah ngulti ya. Sial. Area lagi. Ini banget tuh badan. Lumayan. Oke, kita naik lagi. May the holy light be with you. Oke, teman-teman, segini aja videonya kali ini ya. Nanti update perkembangan nanti gua buat lagi teman-teman di video berikutnya mungkin. Ya, kalau ada waktu, kalau lagi kosong, nanti kita lanjut lagi Mobile Legends Adventure ya, kita cicil dikit-dikit. Oke, teman-teman. Sampai ketemu di next video.